mendapatkan berita terbaru mengenai si cantik yang mendapatkan DM katanya, dan tadi membuat postingan dengan Instagram story-nya bersama, katanya ada surprise terbaru dari aku dan Mimo. Kira-kira surprise apa sih yang akan diberikan oleh Heiko dan Mimo untuk kita semua para sahabat Heisover? Nah, untuk itu yuk langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Cekidot. Jadi newsnya kita bakalan ada kafe Koko. Boot di mana? Di Kumulo Basket. Kumulo Basket. Sore sampai market. Tanggal 28. 28 Januari. Jadi hari Sabtu tanggal 28 Januari di Kumulo Basket. Sore sampai market. Hari Sabtu sana. Hari sana ada kafe Koko. Nah itu dia guys, ternyata surprise-nya adalah surprise bahwasannya siapa barang siapa yang tinggal di BSD atau dekat-dekat di Kumulo BSD itu nanti pada tanggal 28 sampai 29 Januari akan ada kafe Koko bubur dan stand di situ. Jadi buat kalian yang dekat dengan lokasi bisa langsung cus aja, karena mau datang ke kafe Koko itu jauh, jadi bisa jadi kesempatan juga untuk merasain menu yang disajikan oleh kafe Koko yang ada di Cibubur. Apalagi makanan-makanan kesukaan Heiko seperti nasi bakar, macaroni cheese dan lain sebagainya, kalian wajib banget sih cobain buat kalian yang dekat dengan lokasi stand tersebut. Dan jangan lupa untuk catat tanggalnya ya, pada tanggal 28 Januari sampai tanggal 29 sepertinya. Nah, tidak hanya itu, ada beberapa